Cara menurunkan berat badan setelah lebaran. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan berbagi tips kesehatan kembali. Bagaimana kabar semuanya setelah liburan lebaran? Semoga setelah liburan lebaran ini teman-teman menjadi tetap langsing ya, tidak menjadi semakin melarat atau semakin menggendut. Teman-teman, setelah lebaran kita dibanjiri dengan sajian yang menggugah selera ya. Kalau teman-teman pulang kampung pasti banyak menu yang pasti sering kita jumpai, yaitu ketupat, opor ayam, sambal ati, rendang, kue kering, sirup, dan minuman manis lainnya. Teman-teman perlu tahu bahwa konsumsi makanan-makanan ini sangat berisiko meningkatkan berat badan dengan sangat cepat, dengan signifikan. Karena apa-apa teman-teman, makanan ini mengandung kalori yang tinggi. Sebagai perbandingan aja teman-teman ya, teman-teman makan 3 atau 4 nastar itu sama dengan 10 sendok nasi. Jadi kurang lebih 100 kalorian lebih ya teman-teman. Jika teman-teman selama berlebaran tidak diimbangi dengan aktivitas fisik untuk membakar kalori tersebut, kalori bakal menumpuk menjadi lemak dan meningkatkan berat badan. Berat badan yang meningkat dapat dikaitkan dengan risiko sejumlah penyakit seperti jantung, diabetes, dan kanker. Oleh karena itu teman-teman wajib untuk segera kembali ke ukuran ideal. Berikut ini adalah cara menurunkan berat badan setelah lebaran. Yang pertama teman-teman adalah tetapkan target berat badan ideal teman-teman dengan tinggi seberapa. Teman-teman harus bisa menghitung ya dengan rumus. Misalnya contohnya tingginya 170 dikurangi 110-an teman-teman, kurang lebih 60-an ya. 55 sampai 65 gitu ya. Itu adalah berat badan ideal teman-teman. Berat badan ini tergantung dengan tinggi teman-teman dan jenis kelaminnya juga ya. Ada indeksnya untuk mengatur ini. Itu yang pertama teman-teman. Teman-teman harus menetapkan target berat badan ideal setelah lebaran selesai. Yang kedua adalah konsumsi makanan bernutrisi seimbang. Ya. Nutrisi apa saja teman-teman yang seimbang itu bisa lihat di gambar di samping ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu apa sih kebutuhan kalori teman-teman setiap hari. Konsumsilah yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral itu secara kecukupan dan jangan sampai berlebihan. Berapa kalori yang dibutuhkan kita sebagai manusia dewasa itu tergantung dengan berat badan dan usia juga, tinggi juga. Jadi teman-teman, tapi rata-ratanya sih di 1250-an sampai 1400 itu adalah kecukupan kalori yang harus dibutuhkan orang dewasa. Jadi teman-teman kalau pagi harus tetap diatur berapa kalori, siang berapa kalori, tiga berapa kalori, dan sebelum tidur malah jangan, sebaiknya jangan berlebihan makan yang mengandung banyak kalori atau karbohidrat ya. Terus kawan-kawanku, ini adalah yang ketiga, atur porsi makan ya. Ini ada gambar teman-teman di samping ini adalah yang sebaiknya teman-teman makanan ya. Jadi hampir 40-50%-nya itu sebaiknya itu berisi sayur dan buah. Karbonnya itu kurang lebih aja 25%, kurang sedikit ya. Yang lainnya adalah protein dan asam lemak. Dari Kementerian Kesehatan juga teman-teman itu merekomendasikan satu piring itu isinya itu sepertiganya itu adalah makanan pokok. Sepertiga ya, 30%-nya. Yang lainnya itu adalah sayuran dan protein. Kita lanjut yang keempat teman-teman, olahraga teratur. Walaupun sekarang masih
lebaran, nanti setelah lebaran tetap kita harus tetap olahraga kecil-kecil, berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu membakar kalori lebih cepat. Setiap orang dewasa direkomendasikan untuk berolahraga 150 menit setiap minggu atau dapat dibagi dalam 30 menit 5 kali seminggu ya. Jadi sehari itu teman-teman sebaiknya berolahraga kurang lebih 30 menit ya. Bisa jalan-jalan ringan atau jalan kaki, jogging. Pilih olahraga yang teman-teman sukai untuk menurunkan berat badan ya. Bisa jogging, lari-lari pagi atau olahraga lainnya. Badminton mungkin bisa, renang dan lain-lain yang bisa membakar kalori. Itu yang keempat teman-teman, olahraga yang teratur. Kita lanjut ke yang kelima adalah jangan makan konsumsi makanan yang tinggi kalori ya. Jadi hindari teman-teman setelah lebaran ini konsumsi makanan tinggi kalori, goreng-gorengan, kurangi makanan manis, roti-roti teman-teman jangan terlalu banyak. Makanya dapat memupuk lemak yang membandel kawan-kawan ya. Oke, sekarang yang kelima itu kita lanjut ke enam. Minum yang cukup. Ya, asupan cairan tinggi, cairan penting ini untuk metabolisme tubuh kawan-kawan. Jadi pastikan teman-teman itu minum air putih cukup setiap hari. Rekomendasinya itu adalah 8 gelas per hari atau 2 liter. Jadi teman-teman kalau punya tempat minum 2 liter gitu ya, jadi pastikan teman-teman sehari itu habis begitu ya. Konsumsi air itu mulai dari pagi hari saat bangun tidur, saat beraktivitas, makan siang, sore hari, dan malam hari. Yang ketujuh kawan-kawan adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 7-9 jam itu wajib ya teman-teman, jangan sampai kurang. Karena saat tidur itu tubuh memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi teman-teman juga harus tidurnya cukup. Kita next yang ke-8, kelola stres. Jadi teman-teman jangan sampai stres, tetap rileks menjalani kehidupan. Itulah teman-teman cara menurunkan berat badan setelah lebaran ini. Teman-teman bisa mempraktekkan semua langkah-langkah itu ya teman-teman ya, dari mengatur pola makan tadi sampai pola stres juga sampai minum. Dan yang penting adalah tetapkan target teman-teman ingin berat badan seberapa. Oke teman-teman, gimana lebaran kali ini dan teman-teman apakah yakin bisa mencapai target setelah lebaran ini? Apakah bisa kembali seperti berat badan semula? Pasti bisa ya. Kita lanjut di video-video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah nyaksiin video dari kita. Kita bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan menghindari kerumunan ya teman-teman. Sampai jumpa dan salam sehat untuk semuanya.